Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh, waduh, waduh. Gimana kabar kalian? Gua harap sehat selalu. Ya, kali ini gue bakalan nemenin kalian dengan berbagai informasi uh, mengenai dalam dunia trading ya. Gimana caranya kita bisa trading dan gimana caranya kita bisa apa ya, trading tuh dengan simple gitu, simple doang gitu kan? Lu mau nge-spot, lu mau ngelong, lu mau nge-short, bebas guys. Ya, kali ini gue bakalan sedikit memberikan apa ya, uh, semacam contoh gitu kan, gimana caranya kita trading dengan simple gitu, tapi dengan menggunakan suatu uh, platform yang menurut gue tuh sangat menarik. Tapi sebelum itu, kita bakalan menjauh lebih dalam. Gue mau ingetin ke kalian, gue ngadain giveaway 2 juta rupiah untuk menuju 25.000 ribu subscriber dengan syarat kalian tinggal subscribe dan nyalakan notifikasinya. Simple banget kan? Oke, langsung aja. Ya, yang gue mau bahas di sini tuh adalah uh, bagian daripada dari protokol. Ya, dari protokol ini tuh adalah uh, ini guys. Ini udah dikutip oleh Coin Investasi juga. Ya, jadi dari protokol ini tuh adalah dia produk desentralisasi finance ini guys ya. Jadi produk desentralisasi finance untuk memperdagangkan derivatif yang bisa berguna dalam melakukan lindung nilai, berspekulasi dan melakukan arbitrase yang terjadi dalam satu rantai. Jadi kita bisa arbitrase itu kita bisa pasang long, kita bisa juga nge-short gitu kan gitu. Oke. Okay? nah di sini juga yang paling penting adalah melakukan Lindung Nilai nah itu yang menarik tuh sebenarnya dan di sini juga didukung dengan mekanisme AMM jadi Auto Market Maker nah dan setiap posisi akan diberi token NFT yang kompatibel dengan proyek DeFi lainnya wah ini menarik juga sih sebenarnya dan si Deri Protocol ini juga eh, telah melakukan Eh, melalui dua literasi versi utama yang telah mendukung tiga jenis derivatif Jadi ada tiga Yang pertama adalah for virtual features, everlasting option, dan power, uh, power perpetual ah, Ribet banget guys sih Atau emang gue gak bisa bahasa Inggris guys maaf ya Oke okay. dan yang paling mengejutkan lagi di gue adalah total volume perdagangan lebih dari 28 miliar USD. Wah, ini gila sih. USD guys, USD. 28 miliar USD. Wah, ngeri woy. Nah, oleh karena itu dengan pencapaiannya si Derry ini juga menurut gua itu menarik karena kenapa? Kalau misalkan lu cek di uh, coin market cap, si Derry ini tuh dia di rank 1000 guys. Jadi kalau misalkan kemarin-kemarin dia tuh masih di 9000, eh 900 ya tapi sekarang bergeser di 1002 gitu. Tapi pada intinya dia nggak melebihi 1005, 1000 ya mentok-mentok di 1005 gitu. Seperti itu ya. Jadi ini uh, makanya gue lagi incer-incer nih sebenarnya sih dari ini, dari protokol ini gitu dengan harga yang cukup lumayan murah. Dan menariknya aja lagi adalah ada beberapa checks yang sudah uh, melakukan bekerja sama yaitu ada Get.io ya ada Max, adalah token. Nah, ada juga Dex di sini ada Pancake Swap gitu kan. Tapi kalau misalkan saran gua lu pakai Get IO aja kalau misalkan lu punya gitu ya. Gitu guys. Ku. Oke, okay, terus apalagi yang bisa gua share ke kalian? Ah. Bang, lanjut aja bang gimana caranya kita bisa memakai dari protokol ini dan bagaimana bentuknya. Jadi simpelnya gini guys. Jadi kalau misalkan lu mau lu tinggal menuju ke sini guys ya. Lu tinggal menuju ke pojok kiri dari protokol. Habis itu klik link ini nih. nih, nih dari .io. Udah tinggal klik aja itu. ya. Kalau misalkan kalian udah klik itu ya berarti udah aman itu kan. Nah caranya gimana? Ya udah tinggal klik set. Langsung lu diarahin ke dari gitu kan. Ke dari protokol. Gitu, simple banget ya. Tampilannya juga udah cukup lumayan. Dan pertama, kamu di sini sebelah kiri, kita bisa eh uh, klik features gitu kan. Di sini banyak banget nih per apa aja yang kamu bisa mau trading kan? Ada Bitcoin, Ethereum ya gitu. Atau juga ada juga Aptos nih. ada juga eh uh, Solana, Alfax gitu kan, Polkadot, Shiba Inu. Wah, ini banyak BNB juga ape. Waduh, lumayan nih. Di sini banyak banget gitu kan. Misalkan anggap kita mau uh, main di Bitcoin. Uh, Oke. Okay. Nah, udah tuh Nah, tapi tahap awal sebenarnya yang jadi fokus utama kalian adalah ini kan namanya juga dunia desentralisasi ya. Otomatis lu harus mengkonekkan wallet kalian. Nah, jadi kalian pergi ke pojok sebelah kanan sini guys. Di sini ada connect wallet. Oke, kalian klik itu ya. Kalian klik misalkan gua klik eh bentar. Gue klik baik. Oke, gua klik set. Nah, di sini ada dua ada tiga pilihan. Yang pertama ada MetaMask ada wallet connect tuh misalnya ini banyak banget nih optionnya gitu kan wallet connect kalian apa dan pada yang paling penting sih Coinbase gitu tapi karena di sini gue punya MetaMask ya udah tinggal kalian ketik aja eh klik aja MetaMask udah langsung login tuh ya nah ini udah tersinkronisasi dengan akun MetaMask gue yang uh, satunya gitu kan Nah, terus gimana bang caranya kita bisa bermain di dalam Deri uh, dari ini? Kita bisa, nah, ini kan wallet kalian nih ya. Ini wallet kalian di sini udah tersinkronisasi nih, udah tersinkronisasi. Oke. Nah, caranya agar kita bisa trading di dalam dari protokol ini atau io ini kalian klik sebelah sini ya. Ya, ini eee, deposit nih sebelah kiri. Set diklik deposit. Nah, di sini tuh ada oh BUSD gua ada 40 BUSD gitu kan. BNB gua ada 0,02. Nah, udah tuh Nah kalian tinggal uh, mau gimana, mau kalian trading masukin di dari ini itu berapa gitu kan. Misalkan lu mau masukin si dairy 10 BUSD, udah tinggal klik aja 10 BUSD. Simple banget kan? Simple guys. <laughs> Atau kalau misalkan, eh uh, lu nggak mau pakai uh, kayak gitu misalkan uh, di sini saldo lu 40 uh, gue mau 25% daripada 40 BUSD gue bang gitu tinggal klik aja 25% gitu kan kalau 50 klik aja 50% kalau misalkan 750% klik aja 30 kayak gitu ya simple banget ya gitu. anggaplah 100 ya udah nya berapa kayak gitu Anggaplah gua mau deposit ke dari protokol ini itu 10 BUSD gitu kan. Udah tinggal diklik aja deposit. Udah, terus ini guys ya, namanya desentralisasi yang keren banget itu tetap ada verified-nya. Jadi tetap ada konfirmasi. Jadi kalau misalnya lu nggak konfirmasi, gitu, dia nggak bakalan masuk ke ke apa namanya? ke derinya gitu kan. Nah, udah tuh set dikonfirmasi itu ada juga nih set udah apa nih wait wait tinggal dikonfirmasi lagi wah menarik banget kan transaksi submit udah terus kita refresh gitu kan oke tinggal kita refresh nah bener kan tuh yang awalnya nih sebelah kiri nih ya kalian perhatikan di pojok sebelah kiri akun info ini ya akun info ini yang awalnya nggak ada nol itu udah masuk guys yang tadi kan kita isi tuh berapa tuh 10 BUSD kan nah udah masuk 9,99 itu karena juga kena cas gitu kan nah gitu sebentar coba kita refresh lagi apakah bener nih apa ada potongan apa enggak ya gitu wait, wait. oh bener ada dipotong guys satu berapa gitu kan intinya 0, berapa gitu kan jadi awalnya gue uh, isi 10 BSD sekarang 9,99 tapi nggak apa-apa nggak apa, -apa. ya oke okay, seperti itu nah caranya gimana lagi oke okay, caranya gimana kalau misalkan lu merasa udah melihat membaca market gitu kan secet ini kita langsung aja misalkan marketnya 15 menit gitu kan Habis itu lu oh, kayaknya bakalan naik nih bang ya udah berarti nah di pojok sebelah kiri eh, di di tengah-tengah sini guys ada buy ada sell jadi kalau misalkan lu nge berarti lu nge-long. Kalau misalkan lu nge-sell berarti lu short gitu kan. Gitu. Ya udah, kayaknya ini bakalan gua buy dulu gitu. Gua ambil long gitu kan. Lu masuk berapa di sini? berapa tuh? 3% lah ya. Anggaplah 3 USD berarti. Bentar, bentar, bentar. Anggaplah gua masuk 3 3 USD lah. atau 3 USD berapa sih? Uh, ya ya tiga aja, <laughs> oke okay, nggak begitu tiga USD gitu kan, uh, udah tiga USD aja gitu kan, udah set. Nah kalau misalnya lu merasa, ya udah tinggal udah gua buy long, buy long, set. Jadi kita bakalan dikonfirmasi ada ordernya gitu kan, dikonfirm, tinggal klik konfirmasi dan transaksi submit gitu kan, set, udah tuh. Gitu guys. Nah, data kita gimana nih ada notifikasi. Nah, udah tuh kan. Langsung muncul di sini ada oh gua lagi masang long di sini gitu kan. Oh, kita cari lagi. Bang, gua mau Ethereum lagi hype juga nih, Bang. Ya udah tinggal oh kayaknya ini bakalan ngelong juga. Ya udah tinggal klik misalnya lu berapa masukin 10 eh, 5 USD gitu kan. Udah set 5 USD pasang. Kalau oh, misalnya lu mau Uh, ini kayaknya turun bang ya gitu <tuk> turun ya udah berarti lu nge uh, pasang short gitu kan misalkan lu pasang short tiga gitu kan ya udah sell short set diklik lagi kita nge short gitu. jadi bitcoin kita ngelong di apa namanya di ethereum kita nge, nge short gitu kan ini cuma contoh aja ya jadi cuma contoh jadi kalau misalnya ini tetap wajib kalian dior juga gitu kan mau pun itu cuma hanya contoh nah udah masuk set sell order execute gitu kan nah ini tetap anak tenang aja ada tetap notifikasinya terus nggak bakalan habis guys ya udah tuh sececan udah nunggu bla 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 kayak gitu kan <lain> udah tuh udah kalian udah misalkan udah tunggu kalian udah merasa cuan nih udah set set gitu kan nah caranya gimana bang kalau kita udah mau ini kan apa namanya kalau mau eh uh, Pasti namanya, Kalau kita mau profit gitu Misalnya self profit gitu Misalnya kita udah mau close Ya udah tinggal nih Di pojok sebelah kanan ya Di pojok sebelah kanan sini guys Jadi itu ada action kita Kita bisa nge-close Kita bisa tutup penjualan kita gitu kan Simpel seperti itu Aduh ini gila keren banget kan Simple banget Ya misalnya nih bitcoin USD ya, oh, Gue udah cuan nih Atau kalian udah merasa bla bla gitu kan Ya kita yang udah pasang ini kan Udah gua mau close deh. Udah tinggal di close gitu kan. Set di close waiting konfirmasi habis itu langsung menuju ke sini guys. Ada konfirmasinya juga. Tinggal ditekan transaction submit. Udah selesai. Posisi kita udah selesai tuh. Set. Nah, udah masuk tuh kan. Nah, habis itu kita mau close lagi nih si eh apa namanya? Siapa sih namanya ini? eh Ethereum gitu kan. Kita Ethereum. Eh udah kalau misalkan mau close juga ini kan kita lagi minus nih guys ya. Minus karena ini kan lagi sebenarnya lagi naik lagi apa momennya tuh lagi naik tapi kita ngambil short gitu. Cuman nggak apa-apa ini cuma sebatas kayak contoh kepada kita semuanya aja gitu. Kalau ini tuh sesimpel itu guys. Udah kalau misalkan kalian mau tutup juga tinggal kalian close juga. Udah. Konfirmasi di MetaMask kalian set 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 ada konfirmnya gitu kan tinggal set tinggal konfirmasi udah kalian bakalan tutup hmm, gitu datanya udah nggak ada tuh kan nah set udah udah semua tuh kan ya udah set nah tinggal kita refresh lagi nah karena gua rugi yang tadi di ethereum jadi saldo gua 9,98 Ya, sedangkan di Bitcoin gue tadi belum ada apa-apa jadi masih nol karena belum ada kenaikan waktu waktu itu gitu kan. Ya udah tuh, set. Nah, jadi gimana kalau misalnya kita udah cuan nih bang, misalkan kita udah untung 100% gitu kan di sini, udah udah banyak lah kita udah untungnya udah kumpulin di, di dari ini, ya udah tinggal kalian withdraw, misalkan eh, tinggal lu mau withdraw berapa? 9,.98 titik 98 gitu kan atau 100% gitu kan eh kita udah dapat untung loh eh enggak sih kita rugi nih 100% gue mau withdraw gue mau ambil lagi semua bang ya enggak nggak apa-apa tinggal lu klik withdraw set habis itu bakalan masuk lagi ke akun metamax kalian simple banget kan jadi ini tuh dari hanya sebatas kayak tempat lu ngetrading gitu kan tetap lu bakalan bisa masukin ke uh, akun Metamax lu karena nama Metamax kan memang udah udah aman lah, udah nggak ada lagi yang bisa apa-apain kita di situ. Gitu deh, udah clear, selesai kita nge-close, selesai, selesai kita trading aman deh. Simple kan? Simple banget, nge-trading itu simple banget. Kalau misalnya lo mau cobain dari .io. Ini juga sebenarnya lagi gue lagi lirik banget sih guys, karena lagi masa penurunannya tuh lagi diskon-diskon juga gitu ya. Si dari ini, jadi makanya gue melihat, wah ini menarik juga nih. Karena kenapa? Karena dia memiliki Uh, sistem dunia trading seperti ini dan ini menarik juga, dan si apalagi ini tuh friendly banget, guys. Sesimpel itu ya, sesimpel itu. Oke, okay. itu aja yang bisa gua Oh iya, kalau misalnya kita mau exit, gimana, bang? Tinggal lu po pojok sebelah kanan, tinggal disconnect, wallet kalian selesai. Kita udah keluar, udah nggak ada apa-apa lagi, sangkut pautnya di dalam dunia dari protokol ini. Sesimpel itu, aman banget kan? <laughs> Jadi, kalau misalnya ada yang bilang, bang aduh harus pakai Binance kah? Abang, enggak guys. Jadi semua lu bisa, tapi lu tetap juga hati-hati ya. Karena kenapa gue e, lagi ngelirik si Dery ini? Karena kalau misalkan lu melihat di sini guys, jadi auditnya tuh udah audit certik. Auditnya tuh udah udah certik. Dan ini juga menarik buat gue, buat gue lirik gitu ya. Kali aja gue cuan kalau misalkan gue nambah beli ini token gitu. Seperti itu aja pembahasan kita kali ini. Dan kalau misalnya untuk apa-apanya, kalian bisa ada di sini keuntungannya, si derinya ada smart contract, derivatif nyatanya, ada kompasibilitasnya, ada margin, likuiditas dinamisnya. Sebenarnya ini hal-hal yang udah sering kita dengar, cuman Ya, kalau misalkan kalian mau lebih uh, banyak belajar atau uh, banyak lebih tahu daripada dunia dari protokol ini, kenapa gua ngelirik itu? Ya, kalian tinggal baca aja di koin investasi dari gitu kan. Di sini ada likuiditasnya, ada penyedia likuiditas, ya, ada tradernya, ada arbiternya, ada likuida, posisi li likuidatornya, dan ya, menariknya ini, guys. Ya, salah satu daya tarik gua ini, guys. Kalau misalnya lu lihat maksimal supply-nya, ya. Cuman segitu, tok. Itulah yang membuat gue tertarik banget sama sih dari protokol gitu ya, guys. Ya, jadi ini gue udah riset sejauh-jauh mungkin, dan ya, gue share aja ke kalian semua karena ya, kali aja ada juga yang mau. Ya, namanya juga cuan bersama, cuan bersama, rugi bersama. Setidaknya kita udah terbuka open minded gitu kan, kita udah... apa namanya, kita udah dior gitu kan sih dari protokol ini bagaimana bagian mananya tinggal kalian menurut kalian gimana gitu kalau gua sih Yes gua bakalan masuk di list gua gitu sebagai e, inceran gua gitu maksudnya tanda, tanda kutip tuh kayak sebagai e, e, apa ya bahan perhatian gua tuh bahwa Oh ini gua bakalan incer-incer juga nih gitu Oke gitu aja yang bisa gua sempat sampaikan dan semoga ini bermanfaat sebelum kalian close video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan pastinya jangan lupa titip salam buat keluarga kalian, dan dapat salam dari gua. Kai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.